dengan kami Pro Project dan Kandang Babi 31. Di sini kita lagi di mana ini teh? Pantai Santolo. Kita bakalan melihat di ujung kanan, kiri, atas, bawah, guys. Ikuti perjalanan. Ayo gabung berkumpul bersama kami di sini di Kandang Babi. Saya Abah Destik. Kebenaran ya, kedatangan tamu dari Bandung. Wah, teman dari 97 mungkin lama ya. Dari kita berjuang dari ya, istilahnya keberandalan lah Pak Rok itu ya. Kita berteman dari sebelumnya dan Destik 10 mah masih SMP sama SMA. Kere zaman aku mah pang teresep saparua zaman dulu. Maaf ngomongnya ku Sunda tapi bisa ku bahasa Indonesia soalnya cil kayaan. Buat kalian-kalian yang pernah merasakan saparua terus ya 97-an, kebetulan kami di sini ada Santolo, barangkali ada yang ini bisa singgah sini dan kebetulan ayah tema anger Pang, tapi nyokotkan lu gimana masalahnya mungkin kayak gitu ya, tidak faktor sosial keduanya kerumah tanggaan mungkinnya, tapi ulah hariwang kemarane anu aktif kene orang spot saya lagi dimimpin di sepang hari intis yang baru udahnya nempetin kengian ben gedean kabe aku ino pertama nyito tapi kan kadang kaki lima emblem. Ya, basicnya seperti itu. Jadi bagi kami di sini, ya sebut kami tidak kebersamaan tehnya. Urang nyepot, urang merasa sultan. Nuri luhur, hampunten, pantos, anu dianggap jadi isian nama. Baik deh emang menurut saya gitu. Ulah yang ditanya, mau bisa merangkul mereka-mereka. Barangkali mereka tidak tahu atau merasa malu gitu. Ya, kita ungkul di saya mah. Tapi untuk kalian yang punya motivasi, kami di sini kebetulan bertemu sama Kandang Babi 31 ada ke sini dan ke proyek. Jadi istilahnya mah ngumpul di sini. Iya. Bu, udah bisa dekin, bungsu ya teh nama. Iya, ntar dibelaku. Sebelah. Jadi silaturahmi teh nya sadudulur teh masih dipelukeun lah. Ulah sampai putus pegat dino silaturahmi teh bener eta ulah. Kita di sini yang komong bisa sama ayah uni roba-roba ada atau modelnya cuma nyampe ke neta hukum bro sadayana sing sarehat ulah hilap kanu bahwa orang pernah kekituan, orang pernah hidup di jalan, pernah ngamen ben-benkan bareng ta ayo nage modelnya. Jadi pesan di saya mah ayo orang seuyunan jalin seterah-seterahmi bersama ulah sampai putus hubungnya. Bagi kawan-kawan yang pernah merasa, bukan pernah, yang setidaknya pernah-pernah kita-kita aja. Teman kenal, baik mau pembeli atau apalagi teman sejagat,
barangkali singgah ke sini ke Santolo, ada kita di sini. Itu saya Abah merangkul kalian untuk datang ke sini. Barangkali ada souvenir atau apa yang mau datang ke sini, kebanyakan bisa dibantulah, setidaknya dibantu cara masuknya, jadi tidak membajakan kalian yang untuk masukkan. Setidaknya kalau tidak kenal itu harus per orang itu 20 ribu. Mungkin kalau lewat saya mungkin bisa dibantu untuk masuk ke sini, bisa setidaknya ya aman untuk parkir, untuk apa, insya Allah saya bantu. Jangan berangkat susah, dan insya Allah untuk ini welcome bagi kalian yang mau datang sini. Kebetulan saya punya tempat seperti ini, saya juga merasakan bahwa kita pernah bersahabat, pernah ngobrol gimana ya, bekerja juga yang welcome sini. Dan jangan lupa terima kasih untuk kami dari Kaning Babi 31 dan Kurawa Project. Tolong pantau terus dan tetap ikuti kegiatan kawan-kawan kami di sini. Jangan lupa berapa semuanya. Semangat. Keindahannya guys, ya pesan dari saya, jaga dengan baik pantai ini, lestarikan alam Indonesia ini. Jangan lupa kunjungi juga Pantai Santolo. Oke guys, jangan lupa juga pantengin terus channelnya Pro Project dan Kanang Babi 31. Dadah. Buatlah satu semua lingkaran yang berjuang untuk kebebasan.